lagi sama Bu Lina di hari Senin. Kali ini kita ketemu di bulan apa, Nana ya? Iya, di bulan Ramadan. Siapa yang hari ini sudah puasa? Masih puasa? Nah, kita sudah berapa hari ya puasanya? Iya, mulai hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sudah dapat 4 hari, Alhamdulillah. Anak-anak yang belum kuat, tidak apa-apa. Tidak berpuasa, karena latihan sekuatnya. Tapi ingat, yang tidak puasa tidak boleh makan atau minum di depan orang yang sedang berpuasa. Nah, kemarin sebelum waktu liburan, Bu Lina mengingatkan. Ada lagu ya? Kok semua pada masih lupa ya? Baru 3 anak yang menyanyi. Nah, ingatkan lagi ya anak-anak untuk menghafal lagu ibadah puasa sama bulan Ramadan. Lagunya seperti ini. Ibadah puasa melatih sabar dari rasa haus dan rasa lapar, menjaga lidah berucap tak benar, menahan telinga dari yang haram didengar. Bulan Ramadan, bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Bulan Ramadan, bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Sama yang satunya. Bulan puasa telah tiba, aku sambut gembira. Bulan puasa, bulan rahmat, rahmat seluruh umat. Bulan puasa, bulan ampunan, bagi yang menjalankan. Bulan diturunkan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Walaupun masih kecil, aku sudah puasa, biar disayang Allah. Puasa itu sehat, puasa itu nikmat, melatih sabar dan taat. Nah, dua lagunya itu diingat-ingat lagi ya. Nah, tugas selanjutnya, anak-anak sudah bisa niat puasa? Nah, ini nanti yang belum bisa, minta ajar mama, ayah, dan kakak ya. Niat puasa. Nawaitu shauman ghadin an ada ifar di syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Seperti itu diulang-ulang sampai anak hafal. Terus di bawahnya ada urutan gambar, ada 4 gambar. Nah, tugas anak-anak mengurutkan langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ibu masak untuk apa? Menyiapkan menu sahur. Nah, seperti itu. Nanti videonya anak-anak niat puasanya ketika anak-anak sahur ya, bisa ikutan sahur sama orang tuanya. Nah, kemudian karena ini bulan puasa, bisiknya sama Bu Lina. Bu Lina pegang apa ini ya? Iya, bola. Boleh bola plastik. Nanti bolanya dipakai untuk dipantulkan ke lantai sambil dihitung. Seperti contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Dilakukan berulang-ulang, latihan menangkap bola. Bisa? Nah, demikian tadi tugas hari Senin. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.